Jadi cara dapetin hati orang tua Prilly gimana? Kenapa tuh? Siap nyatat aja, in case. kan gak tau, gak tahu nyatat aja. Job dengan, ah ini selalu ada kayak gini nih. Apa ini sih? dengan ekspresi jijik sama Marlo. Halo udah grup ya, kembali lagi pada episode Viniar kali ini. Kita, kedatangan tamu Prilly Latukonsina. Prilly <laughs> terima kasih sudah mau datang ke Viniar ya Sama-sama dong Akhirnya kita bisa berbincang-bincang nih Oke okay. Sebelumnya congratulations on your movie Gita Cinta Dari SMA Thank you, makasih Itu itu udah rilis film ya? Uh, 9 Februari 9 Februari ya. oke okay. Ini uh, sedikit backstory ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tuh ini tuh remake-nya Gita Cinta Dari SMA tahun 79. Oke okay, remake yes, ya berarti Yang ya. dulu yang main tuh Om Rano Karno sama Tante Yesi Gusman. Oh, iya? Jadi ceritanya tentang uh, kisah cinta dua remaja, namanya Galih dan Ratna. Mereka bertemu pertama kali di SMA, tapi cinta mereka gak direstuin karena ada perbedaan status sosial. Oh. Ratna ini anak orang kaya dan terpandang di Yogyakarta. Galih tuh pada saat itu cuma penjual kaset bekas aja. Oke, okay. ini yang yeah. ada lagunya itu kan? Oh, yes. Gali. Betul. Oh, oh, ini ini filmnya. Filmnya. Gita Cinta dari SMA. Mm -hmm. Sebelum kita masuk ke filmnya ngomong ngomong ngomongin soal SMA nih. Okay. Nah, kita educational backgroundnya Perilly, kita, wow. kita mau tahu nih. Katanya dulu pernah homeschooling juga. Yap, homeschooling SMA-nya. SMA-nya homeschooling, hmm. itu dari kelas 10 sampai uh, 12? Sebenarnya tuh masuknya di pertengahan kelas eh uh, 10 ya sampai 12. Oke, berarti di homeschoolingnya di K Kaseto. H kaseto HSKS sempet itu. Ya? ngerasain negeri juga. Jadi oh, sebelumnya ngeri. negeri dulu, hmm. terus di pertengahan itu baru pindah ke homeschooling Kaseto. Kenapa? Kenapa memilih homeschooling waktu itu? Karena negeri itu kan ketat banget ya. Uh, apa nih? selama Absennya. <laughs> Absen oh, Kalau di Tangerang sekolah negerinya kita panjang-panjang roknya. Oh, <laughs> Gak bisa diketat-ketatin gitu ya. Oh, lu Tangerang lu negeri, Tangerang, mana? negeri tujuh. Negeri tujuh itu apa ya? Nah, panggilan panggilan gaul kan. Aduh, negeri punya panggilan. Apaan ya? Gak tau lagi lupa. Tangerang cuma tau munzer, munzer. Gak tau lupa, pokoknya SMA Negeri tujuh Tangerang. Oke. Okay. Nah itu tuh ketat Tangerang. banget peraturannya, kita tuh gak boleh absen kecuali kalau sakit. Karena kalau enggak tuh beneran ketinggalan pelajaran segitu ininya ketatnya pelajarannya dan peraturannya gitu jadi nggak fleksibel sama pekerjaan kayak susah untuk kita punya kegiatan di luar sekolah lah akhirnya memutuskan untuk homeschooling supaya bisa balance kan soalnya hmm. kalau tetap di negeri ya pasti nggak akan balance gitu makanya homeschooling oke okay, berarti uh, dulu ada namanya ujian akhir nasional ya yeah. itu paket C berarti mm -hmm. gila sama kita oh ya yeah. gue juga SMA nya tuh uh, apa homeschooling ambil paket C juga kadang-kadang suka bingung kayak ini kayak menuhok band ya kita. Sebenarnya gak ada perbedaan sih sebenarnya ya, soalnya tetap sama. sama. Cuma yang membedakan ya mungkin cara belajarnya aja kali ya. Betul, Aku juga nggak nggak terlalu paham sih kenapa dibilang pakai c paket a. <laughs> Lebih fleksibel tapi ya homeschooling tuh ya. Oh itu sangat membantu berarti ya. Membantu banget karena kan distance learning jadi guru yang ke rumah kan. Oh oke. Okay. Cuma belajar sendiri. Aduh suka banget belajar sendiri doang. Jadi gurunya datang ke, ke rumah terus kita belajar sekali belajar kan dua jam gitu dua jam apa tiga jam gitu tergantung kita satu hari itu mau belajar berapa pelajaran gitu tergantung kitanya enak banget belajar sendiri kan kayak yeah. nanya bebas nggak bakalan ada yang ngetawain nggak enak nggak bakalan ngerasa nggak enak sama yang lain lebih konsentrasi juga belajarnya karena benar-benar diawasin sama satu guru Iya yeah, iya. Yeah. Tapi itu bukan bukan ke tempat ya berarti ya. Itu guru datang ke rumah. Guru datang ke rumah. Ada dua oh. paket memang yang kita datang ke tempat sama kita, guru datang ke rumah. Aku memilih yang guru datang ke rumah. Oke okay, benar sih dengan jadwal yang sangat padat itu ya. <laughs> Tapi kita lanjutkan ke kuliah nih. Ada fun fact ya. Fun fact. Prilly dan Marlo satu alma mater. LSPR. Wow. <laughs> Perbedaannya. Prilly lulus tepat waktu dan cum laude. Bahkan mendapatkan beasiswa full pasca sarjana dan dapat predikat best of the best graduate 2021. Gimana tanggapan Marlo soal ini? Oh yang ditanya tanggapan Saya Marlo ya? Iya. Oke oke. Gue gak ngerti ya tapi ini Prilly lulus tepat waktu. Iya. Tiga setengah tahun tuh udah, udah selesai skripsi lah. Tiga setengah tahun? Tiga setengah tahun gue tuh semester tiga lah. Semester tiga. Serius-serius. Iya bedanya kan kamu itu cum laude uh, terus dapat beasiswa pas kah sarjana. Mm -hmm. be, be, beasiswa S 2 Jadi itu tuh hadiah karena aku mendapatkan penghargaan best of the best oh, graduate. Okay. Nah karena mendapatkan penghargaan itu jadi hadiahnya itu mendapatkan full beasiswa S 2 kayak gitu. Ini kayak kesenjangan sosial <laughs> ya gue kira kan tanya. Gali ratna dong. Iya bener, ini ini gali ratna gue gali ini kayaknya nih jual kaset gue juga jual kaset. <laughs> Tapi beda, bukan? Kas, udah gak usah kita bahas kaset apa, <laughs> tapi oke okay, uh, sebagai um, um, sarjana dropout juga. Saya kenapa sih? Nah, jadi kan kampus kita nih uh -uh. kan sangat baik ya, yeah. sama influencer uh -uh. Kok di drop out kalau gitu? Nah, kayaknya ada perbedaan dengan yang belakangnya M sama yang belakangnya K. Hah, followers oh. ya? Yeah. <laughs> Gue masih K, jadi gak gitu dibantu. Kayaknya, oh, tapi aku gak dibantu apa-apa loh, gak dibantu. Enggak, beneran kalau emang kayak emang dari prilinya mau. Iya, emang 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 gue rajin masuk kuliah sih. Berarti emang gue yang merengsek kali <laughs> ya. Oke, okay, uh, <coughs> ya yeah, best of the best graduate 2021 ya. G itu gimana waktu itu balancing kuliah sama pekerjaan tuh? Eh, uh, pekerjaan sama kuliah balance, tapi personal life-nya enggak balance. Ya harus jadinya harus ada yang dikorbanin kan? Kayak Bener. pulang syuting jam 3 pagi, terus aku ngambil kelas pagi ya tetap harus masuk. Jadi kayak gak tidur. Terus uh, syutingnya, ya karena kan syuting baru bisa mulai jam 1 siang. Hmm. Karena harus kuliah dulu kan. Ya hmm. otomatis kalau mulainya siang selesai pasti pagi. Nah oh, jadi muda, ya muda. yang dikorbankan waktu tidur, waktu main. Di saat libur kuliah dipakai buat syuting kayak gitu. Tapi ya memang harus ada yang dikorbanin. Gak apa-apa lah 4 tahun aja kan korbannya, berkorbannya. Hmm? <laughs> Berkorban waktu tidurnya kan sekitar tiga setengah sampai 4 tahun. Gak masalah lah ya. Hmm. Tapi kan predikat best of the best graduate selamanya, <laughs> ya dong tertulis di CV selamanya, which Ka is worth it. Kamu lulus tepat waktu, saya hampir pemutihan. <laughs> ya, itu itu perbedaannya. <laughs> Sebenarnya kita banyak kesamaan homeschooling, aku juga homeschooling, oh, iya. London school juga London school. Tapi beda nasib aja, kayak jadi <laughs> kayak, aduh juara satu tukar nasib deh kalau bisa nih gue nih. <laughs> Oke, tapi uh, ini uh, kamu cukup hebat ya untuk bisa membagi porsi baik dengan antara pendidikan sama karir nih. Tapi kan waktu itu tadi kamu ngomong, susahnya adalah pembagian waktu personal life-nya. Betul, itu gimana rasanya waktu ngerasa kayak gue, kok gak ada mainnya atau kayak gue, kok gak punya gebetan atau kayak... iya, bener-bener gitu -gitu. susah banget sih, kayak bisa teman-teman bisa yang kayak Sabtu Minggu tuh cabut live music ke mana ya, aku syuting. Nah, jadi Soalnya kan Senin sampai Jumat tuh. Shooting udah ngalah sama kuliah, kan? Mereka mulai siang, okay. jadi pas Sabtu Minggu mereka pengen mulai dari pagi syutingnya gitu oh. ya. Jadi, otomatis gak ada waktu untuk hangout, live music seperti anak pada umumnya gitu ya. Gak bisa bersenang-senang gitu, gak ada waktu pacaran juga yeah. gitu, waktu tidur juga kurang. Tapi balik lagi, emang gak bakalan ada yang semuanya tuh seimbang gitu, gak bakalan ada yang semuanya bisa sukses gitu mungkin aku kelihatan sukses di pendidikan sama di karir tapi ya di personal life-nya nggak sukses gitu tapi kan eh, hidup adalah pilihan ya jadi ya kita pilih aja mau yang mana dan aku memilih nggak apa-apa sukses di karir sama pendidikan dulu gitu nanti personal life setelah itu nah pilihan gue kayak salah. <laughs> deh. pilihan gue kayak main-main-main sama karir jadi pendidikannya sorry gitu, sorry <laughs> ya nggak apa-apa itu kan pilihan nggak masalah betul karena kan kayak kuliah tuh bisa kapan aja dan di mana aja di umur berapa Betul, aja. Betul, habis kan. ini bisa kuliah lagi juga nggak apa-apa. Enggak, <laughs> enggak, enggak, enggak akan, enggak, enggak, thank enggak. you, udah, udah nyobain <laughs> Jadi itu sekali. bridging ala aja tadi. Ala-ala aja, supaya <laughs> orang-orang yang dengerin kayak, bener nih, bener nih <laughs> gitu kan. Tapi kalau gue, enggak, sorry. Oh oke, okay. Ya yang apa-apa hidup pilihan. Buat sekarang kan enggak, sepe, enggak tahu ke depannya kan, siapa tuh kayak, Menurut gue bu, oh diplomatis deh, gitu kan. banget, bijak yeah, kan. banget, bijak, kan? luar biasa parah ya. Parah. Eh, Ketahuan nih anak komunikasinya nih. Iya eh, oh jelas, <laughs> jelas, anak komunikasi. SIKOM harusnya nih. <laughs> Oke, okay. ada gak satu momen di mana posisinya waktu itu kamu harus milih diantara karir dan pendidikan? Ada. Jadi waktu itu memasuk semester tiga, manajerku tuh lumayan agak. Ini gimana nih di semester 1 sama 2, dalam setahun kamu cuma 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 nerima satu film ya mau gimana karena gak bisa nerima job-job yang lain karena tahu sendiri di semester 2 LSPR kan project semua hmm, tuh iya, ada sekitar empat project waktu itu PR project performing arts entrepreneur sama advertising dan empat empatnya aku ketua kelompok wah empat empatnya gue gak ikut <laughs> Kamu ketua kelompok, empat, empatnya ketua kelompok. Kenapa? Jadi, kan bener benar harus hadir, harus meeting, pulang kuliah, tuh, nggak bisa langsung pulang, tapi pasti nongkrong dulu di perpus, atau kalau perpusnya tutup di kosan temen, untuk kayak briefing, apa segala macam, nyiapin semuanya gitu, yeah. yang paling sibuk lah ya nggak mungkin dong aku bisa nerima job jadi di semester 2 tuh bener-bener nggak -bener nerima job sama sekali nah manajerku udah mulai kayak ini nggak balance antara karir dan kuliahnya okay. karena kamu akhirnya jadi nggak bisa kerja sama sekali gitu hmm. terus akhirnya jalan tengahnya adalah aku transfer dari offline ke online hmm. jadi semester 3 sampai skripsi tuh aku e-learning supaya aku bisa fleksibel waktunya dan bisa kerja gitu oh oke okay, berarti waktu itu transfer dari offline ke online ya yeah. <laughs> Oke, tapi lanjut lagi nih soal awal karir kamu nih ya. Uh. Tadi kan soal uh, pendidikan, yeah. udah tahu kamu homeschooling, terus kamu di LSPR pindah dari offline ke online. Mm. Nah, tapi kalau soal awal karir, ada cerita menarik gak atau pengalaman yang paling susah dilupakan saat awal-awal doang? Awal-awal aku berkarir di sini tuh justru aku jadi bolang. Bocah petualang, tau bolang. gak yang trans tujuh? Tau, tau. Bolang sih, bolang. Iya, itu aku gitu. dipilih jadi itu dua episode. Jadi bolang kota ke desa. Jadi dari Jakarta kita diterbangin ke Lombok, visit desa-desa di sana, mempelajari budayanya gitu-gitu. Terus naik gunung Rinjani. Hah? Kamu jadi bolang? Iya, jadi bolang. Nemenin bolang apa jadi boneka? Jadi bolangnya. Jadi bolangnya? Iya. Yang pakai topi merah gitu? Iya itu. Kamu yang ngomong? Iya. Tas. Kayak gitu. Itu unyil kali. Itu unyil. Itu unyil ya? Nggak ada yang pakai boneka bolang. Oh, itu unyil. <laughs> La, Gue gak punya masa kecil sih kayaknya <laughs> Laptop si Unyil itu ya <laughs> Itu laptop si Unyil yang ada bonekanya Kalau bolang. bolang yang jalan-jalan Bolang tuh yang jalan-jalan oh, Jadi ya, ada mukanya Iya ada li, oh. ke, ke seluruh Indonesia Terus nangkepin siput gitu-gitu <laughs> nyari siput, nanem apa gitu loh. Oh, oh iya iya bener yang biasanya sama teman-temannya gitu sama ya. ya okay. Berarti waktu itu kamu ke lombok. Lombok. Terus ya udah di sana ke salah satu desa aku lupa desanya apa. Terus kita ngikutin ya budaya orang desa di sana, nyobain makanannya kayak gitu. itu awal karir jadi bolang. Awal karir jadi bolang. Terus uh, ingat gak batu loncatannya di mana tuh ketika dari uh, bolang ini Koki cilik. Koki Cilik. Jadi dari bolang. Kocil terus, ya? Uh -uh, Kana... Terus diajak. Diajak. Ini kenapa sih? Inside jokes ya? Enggak, Kocil. Koki Cilik. Iya. <tis> <tis> yeah. Iya yeah kan? Iya yeah kan? Kenapa ketawa? Ini <tis> Koki Cilik disingkat doang. Iya, iya. Gue baru sadar lagi. Oke. <tis> <tis> Oke. <Okay. tis> okay. Nah, cilik. jadi tuh uh, Koki Cilik. Itu satu tahun setengah lah jadi host Koki Cilik. Okay. Uh, jadi ke seluruh Indonesia. Terus masak. Mas, masak eh, makanan yang khas di sana. Di setiap kotanya. Jadi gitu. tetap keliling-keliling juga. Tetap keliling Indonesia juga tapi ini masak. Masak. Belum ada master chef ya dulu ya? Belum kayaknya. Belum, belum, belum. Jadi masih Koki Cilik. Koki Cilik tuh. Satu setengah tahun. Satu setengah tahun tuh keliling Indonesia. Itu nama kamu jadi naik tuh dari situ. Enggak juga. Enggak juga, ya, <laughs> juga ya. Cuma dari Koki Cilik itu hmm. aku jadi... Ya jadi punya jalan untuk ke... Yang lain jadi yep. punya jalan ke sinetron, jadi punya jalan ke film gitu. Okay. Karena kan udah, kalau kita udah sekali masuk ke industri entertainment, kan ya banyak jadinya jalan yang terbuka. Kan, kalau nggak mm. ada koki cilik dan bolong, ya pasti nggak ngerti gimana caranya terjun di dunia ini. Kan, oke, okay. nah ini ada pertanyaan pamungkas, tulisannya gitu. Wow. Pertanyaan pamungkas: nama kamu melejit saat bermain di sinetron GGS? Yeah. Ganteng, ganteng, swag. <laughs> <laughs> kalau sekarang kamu melihatnya, ada perasaan malu nggak, atau yang kayak... Duh ngapain dia gue waktu itu ya? Atau malah kayak ih seneng juga waktu itu. Enggak gak malu. Gak malu? Enggak walaupun dikatain sama seluruh Indonesia ya. <laughs> siapa yang ngatain aku enggak? Aku pecinta ehm, GGS. Masa sih? <laughs> enggak. <laughs> Semua orang ngatain. Eh? Tapi kita gak bisa nggak uh, bisa menghilangkan fakta kalau itu rating satu. Berarti ditonton. Ditonton sih. So orang ngatain tapi orang nonton. Jadi yang lebih... Ini siapa <laughs> yang lebih aneh? Yang nonton gak? Yang nonton sih. <laughs> lo ngatain tapi lo nonton. Iya. Malah memberikan pundi-pundi ke kita. Betul. Kita jadi semakin kaya bukan? Betul. <laughs> ya jadi. Apa gue apa gua bikin video harus dikata-katain ya? <laughs> jadi aku sama sekali gak malu karena itu pengalaman yang luar biasa. I learn a lot from that project. Yeah. Uh, ya walaupun ceritanya kan dibilang aneh, alay. Tapi aku banyak belajar kayak jadi kuat mental satu. Dua kuat fisik. Karena itu bener-bener syutingnya dari pagi sampai pagi. Kita nginep di lokasi sakit tipes aja tetap syuting. Jadi bener-bener fisik tuh udah terlatih gitu. Sehingga kalau syuting film syutingnya oh baru jam 2 pagi oke. Okay. Gak berasa yang capek gimana-gimana karena udah biasa syuting 24 jam. Jadi kayak lebih bersyukur gitu pas di dunia film. Karena ngerasain dulu di sinetron kayak gimana. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari situlah gitu. Itu syutingnya waktu itu kamu berapa lama sih berapa tahun? Tiga tahun. Tipes berapa puluh kali? Empat lah ada uh, tipes ya. <tipas> hmm. Sampai punya oksigen sendiri di mobil. Saking seringnya sempoyongan. 24 jam syutingnya? Mungkin lebih. <tipas> Beneran. Kita bisa syuting misalnya mulai syuting jam 8 pagi. Selesai bisa jam 12 siang besoknya. Hmm? Ya. Gimana, syuting gimana? jam 8 pagi syuting. Selesai jam 12 siang besoknya. Kayak 28 jam Iya nih. Bahkan pernah waktu itu kita syuting dikasih pilihan sama sutradaranya Mau gue kasih tidur 4 jam Tapi kita pulang jam 1 siang Atau gue gak kasih tidur Gue kasih lo pulang jam 9 pagi Bukan pilihan ya itu kayaknya <tises> 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 Itu kayak dua dua mematikan tuh dua dua mematikan Terus akhirnya kita sepakat milih dikasih tidur 4 jam Karena kita gak kuat kalau gak dikasih tidur sama sekali Akhirnya dikasih tidur 4 jam Ya baru pulang jam 1 siang Beneran orang-orang baru lagi ah, makan siang di kantor kan Istirahat makan siang di kantor saya baru pulang Anda pulang ya Betul Pantas waktu itu belum bisa masuk ke kuliah ya Gak bisa Karena sama sekali, sekali gitu ya? Bisa date gak sih? Date sih <laughs> date banget sih Kita lanjut ke film kamu nih yang terbaru Gita Cinta dari SMA Ngomongin soal kenangan Mungkin banyak orang sepakat masa paling indah adalah SMA hmm. Kamu setuju gak sama itu? Setuju soalnya pas SMA tuh kita gak ada istilah gaslighting. Iya kan gak enggak, ada enggak, loh istilah iya. itu dulu ya 10 tahun lalu. Apalagi di homeschooling ya. <laughs> gak, <laughs> gak ada ya, gaslighting <laughs> apa kita gak ngerti. Manipulatif gak gitu, ada. gitu gak ada. Toxic relationship apa? apa? Semua healthy menurut kita. <laughs> 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 itu semua healthy menurut kita boleh-boleh aja. Boleh-boleh -sah boleh aja. Jadi pas SMA tuh kayaknya indah aja ya pacaran tuh gak ada beban. Okay. Kalau sekarang kan kayaknya. Kalau pacaran tuh apa aja jadi masalah ya. Iya, iya dikit-dikit gitu ya. Gitu loh dikit-dikit. Kerja dikit gak ada waktu. Kamu gak pernah punya waktu buat aku. Iya. Kayak gitu. Pengen ngasih perhatian lebih. Kamu love bombing. Iya. iya <laughs> <laughs> Atau kan? kayak ngapain dikit. Red flag banget sih. Red flag, sih. flag banget. Iya kan? Parah. Dulu gak ada red flag. Gak ada. <laughs> Dulu green flag. Green, <laughs> flag, green flag. Maju, semua. maju. gitu Dulu kan? tuh kayak pacar posesifin kita. ya Kita ngerasa. Oh dia sayang banget sama gue. Iya kan. Beda banget ya sekarang ya. Terus kayak. Kalau sekarang kan berduaan mulu, bucin banget sih loh bucin, gitu kan. Iya, iya. iya. kalau dulu aku berduaan mulu sama pacar aku yang SMA, eh. gak ada yang ngata-ngatain bucin. Iya. Jadi kita pede-pede aja pacaran mulu, indah banget dulu <laughs> indah ya, tuh. Indah ya. Iya, sekarang tuh kayak pacaran tuh serba ini ya, bingung gitu. Bingung. Terus kalau sekarang tuh kayak pasangan kita harus padan gitu kan, sepadan menurut orang yang lihat. Okay. Dia nggak pantas buat loh, pasti kalau sekarang kan orang berani yang ngomong gitu. Kalau dulu tuh. Lucu banget sih pacaran. Gak peduli backgroundnya apa. Iya sih. Iya sih? Sekarang mah dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan penghasilan berapa. Iya. Apa? Edukasinya sampai mana. Sampai mana. Sukunya apa. Apa. Dulu gak ada kita pacaran-pacaran aja. Gak ada jelek. udah jelek aja gitu <laughs> kan. Ganteng ya ganteng. Dulu mah gak ada yang kayak. Lu jelek karena. Iya <laughs> <laughs> gak, gak ada. Gak ada. Udah kita main tuh. Udah fisik doang kita lihat. <laughs> fisik doang. Gak peduli. Biasanya <laughs> <Sumpah. laughs> gak peduli fisik. Jadi indah aja, kan? indah ya. Ngomongin soal filmnya dulu nih, Gita Cinta SMA ya kan tadi kamu bilang sendiri ini remake. Hmm. Ada perbedaan signifikan gak yang dari filmnya yang waktu zaman Tarno Karno sama yang sekarang? Lebih ceria. Lebih ceria. Lebih apa ya vibesnya tuh kayak lebih light, lebih ceria gitu, sama hmm. banyak adegan-adegan tambahan yang gak ada di Gita Cinta 79. Mungkin disesuaikan sama anak zaman sekarang kali ya. Kalau dulu tuh Ratnanya menunduk banget sama orang tua kan, nggak berani, nggak berani berpendapat gitu. sekarang, kalau sekarang <laughs> dia berlawan. Ya, pasti <laughs> emang <laughs> rebellious face. Kalau <laughs> 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 ya, yang dulu tuh adegan kan. bapak Ega, Ratna galak, Ratna yang menunduk gitu kan. Hmm. Ini ratanya ngelawan. Ada jawab jawabnya dia. Walaupun ujung ujungnya dia nurut. Udah tapi ini ada jawab jawabnya. Kayaknya biar relate sama anak zaman sekarang. <laughs> uh -uh. Gue banget nih. Soal <laughs> orang tua tuh gue banget. Gua uh -uh. Cuma bedanya kalau Ratna kan ngelawan e, beneran di depan muka gitu, kalau anak zaman sekarang kan bikin status TikTok. Oh benar. Oh, iya kan. <laughs> bapak gua kayak. Bapak. bapak. <laughs> gitu ya kan di tiktok bikin gitu kan <tuk> kayak <tuk> gaslight gaslight kayak <tuk> tai <tuk> gitu <titled> itu lagu-lagu yang lagi tren Yoi. gitu ya kan capture capture chat capture capture chat lihat deh guys gitu kan oh, iya, oh gitu salah aku tuh di mana sih Ber berarti rata di filmnya ada bikin tiktok gitu enggak dong oh kan gak ada, gak, tahun 80an enggak ada tiktok oh enggak ada tiktok ya jadi itu filmnya tetap di tahun 80an okay. jadi nanti Gen Z akan melihat susahnya pacaran di tahun 80an berarti nggak ada hp itu ya Enggak ada kalau sekarang kan bilang kangen tinggal I miss you Betul, gitu. atau kirim iya. stiker WhatsApp lah gitu. WhatsApp gitu, atau ya. kayak kirim inilah Spotify gitu kan, lagu, kode gitu kan, kirim-kirim lagu gitu. Ya, Kau gitu. dulu bilang kangen, bener-bener harus ngadepin bapaknya jalan dari rumah ke rumah Ratna jauh naik sepeda, atau kayak janjian telepon di telepon rumah jam 4 gitu sebelum bapak aku pulang kerja. Ya itu beneran -bener jam 4 kalau lewat berapa menit bapaknya udah bisa pulang gitu. Udah udah ngangkat ya. Iya, susah loh pacaran tahun 80-an loh. Tapi itu kamu ngerasain dong berarti gimana susahnya waktu itu di tahun 80-an pacaran? Ngerasain banget yang kayak e, mau ngasih surat ke dia biar gak ketahuan orang tua harus lewat temen gitu kan. Mau ngasih kado harus ngirim ke pos, susah loh. Kalau sekarang tinggal pakai ojek online gitu. Iya e, ojek online, same day. Iya, SMA gitu ya. atau kalau mau modus-modus pesenin dia makan deh, tiba-tiba datang depan rumahnya gitu kan, eh, tukang ini? ojek ya. Yeah. Apa nih ada post-it-nya gitu kan. Dulu, dulu gak, gak bisa. bisa. Ya? Gak bisa, bisa-bisa ya? bapaknya yang ngambil. Siapa ini yang ngirim gitu kan. <laughs> Benar juga sih. Jadi lebih romantis sebenarnya zaman dulu tuh. Tapi ini soal Gali dan Naratna, konflik utama itu apa sih sebenarnya si, si kesenjangan sosial ini nih? Betul. Jadi bagaimana mereka sebagai anak SMA tuh berusaha bersatu cintanya yang gak disetujuin sama orang tua itu? kamu pernah ngalamin konflik ini gak? Kayak gue prilinyet, Allah siapa? Ya, pernah Enggak lah. Oh enggak ya? Kamu enggak pernah, kamu gak pernah ngerasa gitu ya? Enggak sih, malah kayak. <coughs> mereka nya kayaknya yang gitu. Ciut duluan ya, ciut sebelum <coughs> bertempur ya. Harus gue nya yang kayak enggak kok gitu. Oke. Okay. Agak lelah sih sebenarnya ya begitu terus ya. <coughs> Emang biasa kalau cowok-cowok yang deketin kamu tuh kayak gimana dulu tuh? Hmm. <coughs> Pasif ya. Ya pernah sampai nggak jadi ngedeketin karena ngerasa kayak ngerasa aku nggak approachable ini karena watak sifat atau karena 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 ngelihat dari luar gitu misalnya waktu kamu kerja gitu, misalnya gitu. ketemu sama dia di acara-acara formal aja, okay. ya di acara-acara formal kan pasti aku behave dong, nggak mungkin aku bisa diajak ngobrol yang bercanda gitu, yeah, pasti yeah. kan aku akan ya sesuai dengan acara tahu gitu. tempat lah ya, tahu tempat, yang menurut dia tuh kelihatannya aku nggak approachable, jadinya kayak, padahal dia suka tapi nggak eh jadi ya, kayaknya dia terlalu, terlalu ini terlalu kerja banget, terlalu independen gitu, kayaknya nggak pengen pacaran nih orangnya berasumsi sendiri. Benar -benar. Padahal aku dalam hati suka juga gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Makanya kan mendingan deketin duluan. Benar. Jadi intinya adalah kita harus berani ya. Harus berani kayak Ratna lah. Kayak Ratna. Ratna kan deketin duluan tuh. Kalau dia gak deketin duluan mungkin Gali juga gak akan berani. Tapi menurut kamu sah-sah aja gak buat perempuan mendekatkan laki-laki duluan? Sah-sah aja kayak itu memudahkan Ratna. hidup aku ya. <laughs> Benar, tapi maksudnya kalau ah, yang kita deketin bukan Prilly nih, kayak ada cewek ngetin cowok gitu. Gak apa-apa, karena peraturan dari mana sih harus cowok duluan? Coba ada yang bisa tahu gak itu peraturan dari mana? Gak ada, gak ada peraturan. Kita sesama manusia kita punya hak yang sama untuk mengutarakan perasaan kita. Betul. Ya cuma mungkin pasti kan akan dijudge sama orang, ih duduk, ngedeketin duluan. Emang kalo kenapa ya? Kalau sekarang kan kayak, ih ngedeketin duluan kayaknya nih cewek centil gitu centil. kan. Centil. Enggak, kita brave enough to confess our feeling aja. Gila, itu emang masuk ke dalam hukum HAM tuh ya. <laughs> Hak asasi mencintai. Ya. Yes. Wow, itu betul sekali. Oke lanjut ya. Nah itu kan tadi soal kesenjangan sosial nih konfliknya. Kalau konfliknya soal restu orang tua. Mm. Seberapa pentingnya restu orang tua? Penting banget nih. Penting banget ya buat aku ya. Soalnya kayak aku tuh keluarga banget juga. Jadi ya kalau pacaran tuh aku seneng yang bawa pacar aku ke acara keluarga gitu. Harus. Dan situ. aku juga sangat seneng kalau dia bawa aku ke acara, acara keluarga, keluarga dia. dia okay. Dan aku juga seneng kalau bisa akrab sama keluarga pacar. jadi kalau nggak diresin orang tua tuh berasa kayak ada yang kurang gitu, kayak nggak lengkap hubungannya. Terus uh, ya yang pasti kalau nggak direstuin orang tua, kalau aku pasti aku akan diskusi dulu sama orang tua, kenapa sih papa mama nggak suka sama dia? Mm -hmm. Kasih tahu aku alasannya. Kalau masuk ke logika aku alasannya, ya mungkin aku akan jadi setuju sama papa mama gitu. Iya soalnya dia tuh gini 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 gini. Misal aku kayak, iya juga ya. Okay. Yang aku bisa jadi setuju sama orang tua aku, terus akhirnya kayak kayak orang tua gue benar gitu. Tapi kalau uh, pendapat orang tua aku nggak make sense, ya aku akan berusaha. Mem, ngebagusin pacar aku gitu kayak yeah. nggak kok dia tuh gini 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 jadi ngasih pengertian ke orang tua kita supaya orang tua kita juga bisa berubah pikiran gitu benar sih karena kan orang tua tuh suka kayak bikin asumsi sendiri bikin asumsi sendiri yeah. atau kayak yang ngerasa pengalaman pengalaman dia tuh disamain sama pengalaman kita padahal kan hidup oh. di zaman yang, beda. zaman yang beda jadi harus pelan pelan sih ngasih pengertiannya gitu hey. aku benar benar pelan pelan banget kalau Papaku aku kayak agak, -agak sih gitu <laughs> Tapi sama uh, pacar yang sekarang udah dibawa ke orang tua belum? Saya tidak punya pacar. <laughs> Sorry, gua gue nggak tahu. Uh, <laughs> kalau nanti Prilly punya pacar, oh iya. <laughs> <laughs> kalau nanti Prilly oh punya iya. pacar akan dibawa ke orang tua juga itu pasti. Bahkan dibawa ke orang tuanya tuh first date, kan dia harus jemput. Pantas cowok-cowok gak berani deketin Berapa lu. sih? aku tak serius oh, seriusnya gue ketemu bapak mak lu sekarang? Enggak, bapak lo kan ketemu doang, cuma kayak om gitu. Dan aku juga pengen tahu first impressionnya orang tua aku. Jadi kadang abis first date tuh kita diskusi tuh di rumah. Oh gimana apa? Lu, ya, lu, jangan bocorin. Jangan ya, dibocorin Ia. di sini ya. Iya. ya. Nanti, jadi bener-bener first date tuh orang tua pasti tahu. Nanti kalau ada PDKT-an besoknya dia nanya gimana kemarin meetingnya. Sama <laughs> orang tua kamu gimana meetingin akunya. <laughs> oh gitu oke. Okay. Tapi menurut kamu uh, harus juga kamu dibawa ke keluarga Gak harus. Karena. Tapi kalau itu, aja. Itu terserap, terserah pasangan lah ya mau bawa atau enggak. Tapi aku seneng aja karena ngerasa... Oh dia ngebawa ke keluarga, berarti dia udah pede sama gue gitu. <laughs> iya bener. <laughs> ya kan udah pede kalau dibawa ke keluarganya gak sih? Terus kan aku orangnya juga cepet akrab kan? Cepet ya. Jadi okay. bisa tiba-tiba emaknya lebih sayang sama aku tuh <laughs> daripada sama anaknya. <laughs> Betul, itu terjadi di dunia-dunia <laughs> ini. Iya kan? Hmm. Mm. Halo Budak Rupiah, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok ya Folix di @folix.media. Kalian bisa ngikutin keasikannya Folix Media. Dan jangan lupa buat komen, like, subscribe YouTube-nya juga ya. Mari. <tuh> Tadi kamu setuju dengan restu orang tua. Betul. Tapi kenapa masih banyak anak muda yang ngelawan? ya itu tadi kurang bisa ngambil hati orang tuanya kurang bisa ngeliat celah gitu kita tuh harus bisa baca karakter orang tua kita Keren. kayak aku baca nih karakter papaku oh karakter papaku tuh kalau kita ngomongnya kayak gini dia makin sebel nih betul jadi kita harus ngomongnya pakai kayak gini aja, gimana, makanya gimana, gimana, kuliah har, har, komunikasi har. bisa berkomunikasi dengan baik kuliah mah kuliah bang kalau saja ngalir saja ya jadi kayak misalnya Uh, papa aku kalau aku ngebantah kayak, huh? ...apaan sih, enggak ah gini-gini, dia kan kayak, ah, kamu nggak nggak bisa dibilangin atau gitu. Tapi kita setuju aja dulu sama berapa dia kayak, oke okay, pak Tapi boleh gak aku ngomong uh, sebenarnya hmm. dia tuh gini-gini-gini-gini-gini. Aku ngerti mungkin konsentrasi papa tuh di di sini. Tapi menurut aku dia tuh punya kebaikan lain. Ini nih kebaikannya gini-gini-gini. Okay. Jadi di orang tua tuh akan melihat kita sebagai Orang dewasa, karena kan, bagaimanapun, orang tua tuh akan terus ngeliat kita sebagai anak, anak kecil. kecil betul. Nah, jadi kita gimana? bis, gimana? Kita harus bisa bersikap seperti orang dewasa di depan mereka, jadi menjadi lawan bicara yang seimbang gitu. Jadi, orang tua kita juga bisa kasih kepercayaan ke kita. Oh iya, anak gue ternyata punya pemikiran ini. Pemikiran hmm. ini dia juga gak mungkin sembarangan pilih. Akhirnya, lama-kelamaan luluh juga gitu. Jadi, cara dapetin hati orang tua, Prilly, gimana? siap nyatat aja in case kan enggak tahu kan enggak tahu nyatat aja sopan santun sopan, oke okay, udah gagal di situ kita next aja <laughs> kita next aja oke okay, nih apa yang paling ditunggu-tunggu dari film ini ini tuh Gali dan Ratna itu kan dua karakter yang selalu disebut-sebut sampai sekarang walaupun umur karakternya tuh udah 45 tahun hmm. bayangin ini bukunya tuh ditulis 45 tahun lalu bukunya rilis 45 tahun lalu jadi kayak udah jadi bacaan selama 45 tahun lah si Gali dan Ratna ini. kedengaran di lagu, sempat dijadiin karakter di film lain. Jadi Gali dan Ratna tuh abadi gitu cintanya. Nah aku ngerasa banyak banget orang tuh yang kangen sama kisah cinta tahun 80-an Gali dan Ratna ini. Banyak banget orang yang pengen bernostalgia. Dan di film inilah bener-bener bisa bernostalgia ke tahun 80-an. Kemarin pas premiere itu banyak banget ibu-ibu bapak-bapak isi Is undangannya. Ya. Terus mereka tuh, Heboh banget di adegan-adegan yang menurut aku kayak nggak perlu diteriakin tuh diteriakin gitu. Kayak wah, ciehu. Dan Itu ibu-ibu bapak, bapak ya. Gitu loh. Jadi kayak, "Loh, loh, loh, ini kenapa pada teriak?" Karena mungkin di zaman mereka di situ mereka kayak, "Ah, iya, gitu di zaman ya? mereka tuh it's a big deal" gitu. It's kayak dialog galih. Nanti pulangnya sama aku ya. Kalau sekarang kan kayak oh. biasa aja ya. Ker ker. <laughs> nah, itu ibu-ibu yang bawa teriak loh di premier belum kayak ah gitu. Histeris. Cuma gara-gara dialog. Nanti pulangnya sama aku ya. Jadi aku ngerasa kayak film ini tuh bisa ngebuat orang-orang tuh kayak balik lagi ke masa-masa indah pas SMA. Itu masih berlaku di tahun 80-an ya. Nanti pulangnya sama aku ya. Kalau gue sekarang katin buaya gue. Nanti pulang sama aku ya. Nggak. Oke. Okay. Okay. Kenapa emang? Hah? nggak tahu. Loh. Ngomongin soal film nih, <laughs> ya kan. Masih pakai soundtracknya. Lagu itu? Masih, semua tuh sama, cuma ya penyanyinya beda Kaya aja. Iya beda, tapi tetap wahai Galidu, hai Ratna. Iya masih, jadi tuh pas Mas lagu itu keputar iya. di film, di satu adegan uh -huh. gitu, semuanya singelong satu bioskop. Wah, seru banget, seru jadi tuh experience nontonnya tuh seru gitu, bukannya cuma ngedapetin hiburan nonton film, tapi experience sama penonton lain. Jadi wajib kita tonton, tapi sebelum kita ngebahas lebih panjang, takutnya kita spoiler, uh -huh. kita udahin aja. Oke. Okay. Kalau yang kepo langsung aja nonton 9 Februari Betul. di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Sebelum selesai kita masih ada beberapa lagi nih perilia. Ya, ini ada sebuah games karena kamu itu seorang uh, aktor, tris Oke. Okay. Seorang pemain film, film, film. <laughs> Apa sih ngomongnya? Actor, actress. Aktor aja. Aktor. Oke. Okay. Kamu harus act out emosi. Wow. Atau keadaan sesuai dengan instruksi saya. Oh gue tuh gak bisa kalau kayak gini gue ketawa mulu. <laughs> harus tuh. bisa. Harus bisa. Ini, ini kita ibaratnya lagi sinetron. Ayo cepat gak ada oh skrip. Gak ada waktu kamu harus ganti ekspresi. Gitu ya. Oke. Okay. Tuh oh, kan simple. gue udah mau ketawa nih gue. pertanyaan simpel. Netral. <laughs> gak gitu dong. Nah, kan gue gak ikutan main. <laughs> lo doang. Oh, okay. Netral. Jawab dengan ekspresi bete. Tiga nama aktor atau aktris Indonesia favorit lo dan kenapa? Ini mulu ya pertanyaannya. Hmm, tapi oke okay, gue jawab. Hmm, Reza Rahadian. Karena ya siapa lagi? Dia aktor yang bagus banget. Attitude juga oke. Okay, baik banget. Actingnya bagus. Christine Hakim. Karena kayak ya iyalah. Kayak nanya lagi. Christine Hakim udah menang piala citra berapa gitu. Terus satu lagi siapa ya? Hmm, satu lagi. Widya Wati. Jawab sambil memerankan sosok Ratna. Apa yang akan lo lakukan kalau diselingkuhin? Udah gak usah bete lagi. Sosok Ratna sekarang. <laughs> ratna gak pernah diselingkuhin loh. Semuanya tergila-gila sama dia. Enggak, enggak. Ini eh. memerankan sosok Ratna doang. Pertanyaannya gak nyambung. Oke oke. Lu merani sosok Ratna. Ratna kayak gimana orangnya? Ratna tuh kal ya biasa aja kayak. Normal. Normal lah. Ya udah berarti jawab normal. <laughs> Tapi pakai bahasa baku kali. Pakai bahasa baku. Apa-apa hmm. yang akan lo lakukan kalau diselingkuhin? kalau gali selingkuh mungkin aku akan mengingat kembali kesalahan aku apa sampai gali ke orang lain sedih mungkin tapi ya mungkin ada salah aku juga jawab dengan ekspresi sedih sebutkan tiga makanan yang lo nggak suka tapi harus sedih <tuk> <tuk> masalahnya gue nggak ada yang nggak suka <tuk> gue suka semua makanan Even pete jengkol. <laughs> Oke, okay, berarti kita ganti perayaan ya. Tiga makanan yang paling lo suka yang ah. selalu bikin seneng lo makan, okay, tapi, tapi sedih. sedih, ya? sedih. Hmm. Gue um. suka mie ayam. Gue juga suka sama sushi ya, mungkin. Mm -mm. Sorry. Satu lagi. I like cake. <laughs> Gue sedih. Kayak, kenapa mie ayam dibandingin sama mie yamin terus? Dua, dua makanan berbedanya. Gue relate parah. Oh, padahal kan mi tuh kayak lebih manis gak sih? Iya. <tuh> mi Stop. Lanjut. Jawab dengan. Ah ini selalu udah kayak gini nih. Apa ini sih? Jawab dengan ekspresi jijik sama Marlo. <tuh> Jawab dengan ekspresi jijik sama Marlo. Apa red flag lo? Nunggu. <tuh> Janji jijik <-gigi> amat. Gue tuh gitu gak bisa juga jijik amat. Jijiknya okay. Red gue. Gak <s accurate> boleh gue ganti apa? Gak, gue tuh kalau jijik Giji tuh gak kelihatan loh sama orang. Coba kita coba aja ya. Gue kan orang kayak gak mungkin Berada. lah jijik sama orang kita liatin. Gue gitu? Oh iya? Ih <s heeft> oh parah banget sih. Sorry, sorry eh, <k functions> gak boleh ya boleh. <laughs> Makanya di DO kali kayak jajan kayak gitu. Iya benar ada dosen, dosen. <yuncules> gitu gira. Ada dosen yang kayak ngomong apa? Ih hmm. <gulau> ya makanya kurang ajar nih Marlo gitu kan. tuh kita keluarin aja <gulau> gitu. Kenapa buka kamu gitu? jiji Pak. <gulau> Oke, okay, coba. Apa tadi? jiji sama Marlo dan jelaskan apa red flag lo. Uh, mungkin red flag gue Lu menjauh dong, <laughs> lu jangan menjauh dong. Ceritanya bau. <laughs> gue gak salah, <laughs> gak salah banget, gue mandi, gue mandi. Eh, gue jijik sama orang cuma kalau dia bau doang. Oh, oh, kalau dia bau doang. Kalau dia kelakuannya apa terserah lah terserah. gitu. Tapi kalau dia bau oh, baru gue kayak ih gitu. Lu gak gini kamu? Apa? <laughs> oh, gitu. Enggak gue paling kayak hmm, uh, red flag gue ya. Kita ganti kali ekspresinya ya. Marah. Marah. Atau jatuh cinta sama Marlo? Jatuh cinta. Uh. <laughs> Gue minum dulu. <laughs> red flag aku ya? Iya. Kayaknya red flag aku kalau udah terlalu sayang sama orang. Aku bakalan susah ngebiarin dia jauh dari aku sih. So I of like. Nidi, stop tatap mata gue gue salting, maram maram, Huh, panas panas. Kayak gue Nidi. Nidi. Yeah. Iya <tis> Ada keinginan ini nggak pindah ke Kristen? Nggak <tis> ya, nggak ya, belum belum ya, oke. Okay. Lo nggak ada Hah? keinginan pindah ke Islam? Jadi <tis> kita gitu, gue gampang gue gampang tergoyah. Oh, gitu. Imbal gue gampang gue Goenya, gak ya baik, nggak baik. Ya mungkin kita bisa make it work. Huh? lu <laughs> huh? katanya jam 3 udah harus uh, diganti ya? <laughs> jam 3 ya, oke. Ya, sabar. Nggak, tapi gue sering liat <laughs> video lo sih di TikTok. <gasps> Yang mana? Yang kalau lagi ngomong gitu terus gue kayak siapa sih nih? Terus gitu. <laughs> terus. Hmm? <laughs> I think you're cool. <laughs> I mean gue lagi gak punya pacar lagi. Oh sama dong. Dan gue gak takut buat ngedeketin cewek duluan jadi kayak. <laughs> <coughs> itu boleh dikat gak gue malu nih. Gue antara gue malu sama gue takut dihujat sama fans-fansnya. <laughs> Enggak dong aman-aman. Enggak aman ya. Kan tadi kan itu kan namanya bridging setelah acting tuh ada gitu. Ada. Bridging sebelum dan abis itu sudah prosesnya. lanjut itu tatonya apa? Hah banyak banget tatonya gue bisa jelasin satu-satu sih boleh pegang boleh? Hah? <laughs> Aduh gue cepat banget lagi jawab bolehnya gue harus jual lebih mahal sedikit jangan lu murah nggak <laughs> nggak boleh ya udah kapan-kapan aja iya <laughs> kan gue kan banyak <laughs> ya, banget <tapi> <laughs> <laughs> stop stop Enggak, gue harus jual mahal ulang ya ulang kapan-kapan oh, iya, iya. aja ya udah kapan Terserah gue free terus, terus. Bintang lo apa sih? Libra lo. <guss> <guss> gue Libra. Libros. Luar biasa. Tanggal? Dua-dua lo. dua Oktober. lima ah. 15. Oktober? Iya. Beda seminggu kita ulang tahun. Uh -huh. <guss> bagus tuh kalau pacaran bisa ngerayain bareng. Iya kayak. Iya. Yeah. Bagus sih. <guss> Tato gue banyak, gue bisa jelasin satu-satu sih uh, over dinner gitu. Ke makan malam gue bisa jelasin. Oh iya, yeah. Okay. all night berarti ya, kalau karena kan banyak. Banyak. Hmm. Yang di sini juga banyak, jadi kayak. Oh, oke. Okay. Bukan bukan artinya gue kasih lihat dada gue kemana-mana, oh, enggak. Iya, 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 Cuma ngejelasin, ngejelasin aja. Ngejelasin aja, gue punya fotonya yang kayak iya. close up gitu. Enggak, gue kayak, jadi ini, <laughs> ini. Enggak, enggak. Itu juga agak serem agak ya. Serem. apalagi kayak lagi, kita lagi makan malam, terus gue buka baju aneh kan. Iya <laughs> <laughs> yeah, kan, oke. Okay. Okay. Lanjut, Eh uh, ini pertanyaan, ayo pusing banget sekarang. <laughs> Sesak nafas, kamu jawab sambil memerankan. Gali, wow, gali! Iya, gali gimana? Orangnya dingin, gali tuh diem gitu. Orangnya gak banyak, banyak ngomong, gak banyak ngomong. Jadi minim kata ya, minim kata. Oke, okay. apa tipe pasangan buat lo? Apa tipe pasangan lo? Bertato mungkin bunga untuk kamu, malah rumput. Gali Ngomong bertato. sekata, tapi bikin oh. penonton tuh teriak. Ih, gue gak teriak, <laughs> gue penonton. gue penonton parah sih. Oke. Serius, serius. Kayaknya sambil meranin <laughs> kali. Meranin <laughs> kali, Tapi jawabannya serius, <laughs> jangan gitu. Aduh, kantong ngemi gue udah pengen pipis sih. Ada <laughs> Dek lanjut. Um, aku kayaknya akan suka sama pasangan yang suka Diving. karena menurut aku lebih menarik aja kalau pasangan tuh melakukan kegiatan di alam lalu tan skin i think it's hot and um, hmm, bisa berkomunikasi dengan baik ada lagi? Itu. Kenapa tuh begitu kabelnya? Enggak, <laughs> dibenerin, dibenerin, kabelnya. <laughs> Oke, okay, itu udah selesai kita main ya. Suka diving gak? Suka diving nih yang kayak diving apa nih? Diving pura-pura diselengkat terus kartu kuning, ngediving. Apa diving, diving. Di laut dong. Oh, enggak. Ya. Gue takut sama laut. Serius? Gue takut laut, gue takut ketinggian. Oh ya? Ya, jadi gue gak suka naik pesawat, gak suka naik kapal. Terus? Mobil. Gak bisa LDR dong? Hah? Gak bisa elder. Emang lu di mana rumahnya? Enggak. <tuk> Cuma, oh, aja. Aja. Cuma nanya aja. Cuma aja. Bisa, bisa. Oh, takut, okay. takut tuh bukan berarti nggak mau. Oh. Gua berani mencoba hal-hal baru kok santai aja. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Pesawat, laut, buset dah. Apa <tuk> apa ya? Gua selam semuanya. Oke. Okay. Yeah. aman. Aman. Oke, okay, aman, aman. Lanjut. Kita ada terakhir nih, sesi terakhir yaitu budak rupiah question. Kita punya question box, kita udah taruh buat ditanyain ke Prilly Jadi ini dari followers-followers di Volix Pertanyaan pertama dari Storina Underscore. Prilly kalau misalkan satu project lagi bareng Ali mau apa enggak? Mm, enggak kayaknya. Ali siapa ya? Aliando. Oh enggak? Enggak. Kenapa? Masih pengen mencoba uh, main sama aktor-aktor lain. Kan nama dia udah pernah. Jadi pengen coba dipasangkan sama yang lain. Oke. Okay. Karena aku gak mau uh, terlabel terlabel Prilly cuma cocoknya sama ini. Aku oh, pengen okay. bisa jadi aktor yang versatile gitu. Bisa cocok sama Semuanya. siapa aja lawan mainnya gitu. Oke okay, ini pertanyaan kedua dari Nafa Soraya. Perilih susah nggak sih meranin karakter Ratna? Susah-susah gampang. Susahnya itu karena kita harus mempelajari kelakuan remaja tahun 80an yang gak relate banget sama sekarang. Betul. Jadi harus banyak-banyak nonton film sebelumnya. Terus juga nanya-nanya ke acting coach. Caranya ngomong, caranya logat. 80-an terus pakai bahasa baku dan logat 80-an kan. Jadi lumayan tuh readingnya intens banget kita membiasakan diri skenario pakai logat tahun 80-an, pakai bahasa baku. Gimana sih logat 80-an tuh? Eh uh, 80 misalnya kayak Galih, boleh aku meminjam buku catatan akuntansi tadi? Oh, kayak, yang gitu. kayak gitu ya. Nah, ada Kamu ada, meracuni ya. pikiranku, Galih. <laughs> kayak gitu-gitu. Iya, -gitu. <laughs> yeah, iya yeah, benar benar oh gitu. Itu, itu yang itu yang bikin susah ya. Ya karena kan gak relate sama kita kata kalimat-kalimat kayak gitu kan. Mana ya. ada zaman sekarang bilang kamu meracuni pikiranku. Lu toxic jing gitu ada <laughs> ya. Pinjem buku akuntansi, minjem bae anjing. Iya ya, ya, kan. dong gitu kan. dong ya benar-benar. Tapi ternyata, nah aku tuh sempat khawatir tuh di situ. Duh kira-kira bisa gak ya nge-deliver itu ke penonton. Kira-kira penonton cringe gak ya nontonnya. Tapi ternyata pas nonton, respon orang-orang yang nonton kan Waktu premiere tuh kita sempat jual tiket juga kan. Jadi ada penonton awam lah yang bener-bener emang pengen nonton. Yeah. Bahkan ada kritikus-kritikus film yang serem banget uh. kalau udah ngekritik di Twitter. Uh -huh. Terus aku stok ininya kan Twitternya dia. Dia ngomong apa nih setelah nonton. Ternyata review bagus semua. Jadi mereka enjoy dan gak ngerasa terganggu sama logat 80-an atau cerita 80-an. Karena isu di Gita Cinta dari SMA tuh tetap relate sama zaman sekarang. Oke. Okay. Berarti bisa lah ditonton sama orang yang bukan dari tahun 80-an. Bisa atau... banget. Karena banyak kan kalian-kalian yang cinta yang gak direstuin orang tua. Atau cowok-cowok yang ngedeketin cewek tapi ceweknya lebih kaya. Relate sama kita cinta dari zaman. <tuk> relate banget. Uh. Relate banget. Dodo ya relate banget. Iya kan. Ya. Udah miskin gak direstuin. <tuk> gue. Susah ada hidup. <tuk> Lanjut <tuk> pertanyaan ketiga. Flower Crown Queen 10. Tip sehat ala Prilly. Happy, happy. <laughs> jangan banyak pikiran, gak mungkin ya orang umur segini pasti banyak pikiran. Tapi di bawah happy aja, jangan di bawah stres. Terus hmm, pikirin apa yang dimasukin ke dalam mulut gitu, jangan semua makanan dimakan gitu, tetap harus dijaga. Oh, <laughs> nggak apa-apa, nggak apa-apa, bingung, Am ambigu aja tadi, kayak pikirin apa yang masuk ke dalam mulut ya kan kalau kita gak mikir, gorengan, ya kalau kita ngeti, gak mikir kita iya. bisa makan semuanya kan. Padahal itu tuh gak baik untuk tubuh kita gitu loh. Jadi kayak cuma enak di mulut tapi gak baik buat tubuh. Ngerti gak sih? Gak bener kan Kalau kita makan gorengan kan enaknya cuma sampai mulut aja. Pas ditelan itu toksik buat, toxic buat, buat tubuh betul, kan. Minyak. Banyak lemak, minyak, hmm. apa, kolesterol <laughs> gitu loh maksudnya. Jadi lebih perhatikan soal apa yang dimasukin ke mulut. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Hmm. Ingat guys, jangan yang cuma enak di mulut. <laughs> <laughs> lanjut, lanjut, lagi. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Axel RR. Cara ngehold pasangan kita dalam kurung cewek biar nggak buru-buru nikah muda. Nikah muda. Maksudnya dia takut pacarnya diajakin nikah apa gimana? Cara ngehold pasangan kita cewek biar iya kayak cara buat ngomong ke cewek kayak eh udah jangan gak buru -buru usah buru-buru nikah. nikah, iya, muda gitu. gitu. Iya gitu. kayaknya kayak mungkin cewek pengen nikah muda tuh karena ngeliat banyak contoh kan hmm. banyak contoh orang-orang yang nikah muda dan berhasil gitu ya mungkin uh, kamunya udah harus mulai ngasih contoh juga ke pacar kamu cewek-cewek yang gak nikah muda dan berhasil dan bahagia juga jadi kayak ya ada pilihan lain kok selain mau kalau mau bahagia selain nikah muda bisa jadi kita harus uh, ya develop diri sendiri dulu sampai udah settle dulu nikmatin Uh, hubungan tanpa ada tanggung jawab yang gimana gimana gitu tanpa pas belum ada anak kan kan hmm. pasti udah beda kalau nanti punya anak gitu betul betul tapi Prilly udah mau punya anak Ya, suaminya aja nggak ada. Gimana sih? Ya juga ya. Gimana mau... saya mau berbuahnya gitu loh. Betul, betul <laughs> ya. ya. Saya yang salah tadi. <laughs> ya kan. Pertanyaan saya nggak masuk akal. Kecuali kalau udah ada suami nih, Baru gue boleh tanya ditanya ya, mau ada anak. program hamil kah atau iya, apa betul, betul. ini? Kok nanyanya ngelongkap ya. <laughs> Tapi kalau mau punya anak kira-kira kembar apa enggak? Ya apa aja lah boleh. Apa dikasih ya? Uh. udah dikasih request. Iya gimana oh, iya. sih. Uh, apa Oke, aja aduh, boleh. cowok ganti-ganti. ganti. Gimana tuh caranya? Balikin Tuhan. Tapi katanya ada cara untuk. Ada. Biar jadi cewek dan biar jadi cowok. Emang iya? Ada. Gimana? Gak tau katanya. Tapi kalau, ada lah caranya. Kalau cowok. Eh kalau cewek banyak makan sayur katanya gitu-gitulah. Gak ngerti <ganti> ya saya. Saya kan denger-denger aja nih. Karena teman-teman saya udah pada nikah semua. Oh, iya, jadi denger-denger aja tuh teori-teori mereka. Ya ya ntar kapan-kapan dicoba deh kalau udah nikah. Iya betul. Uh, sudah dua pertanyaan ya? Yang terakhir, iya pas udah nikah <laughs> dong, masa <laughs> iya enggak nikah kan, Helem, Lanjut. At <laughs> okay. Syafa underscore Adil, why do you so introvert? Ay, hey, why do you? <laughs> uh, siapa Syafa uh, ada IF, uh, Lia, uh, apa namanya banyak dah. Ya, yeah. why are you <laughs> Yang yeah, so apa introvert? belajar. La latihan. latihan. Gue suka sama orang-orang salah. Ya. Iya. Kalau enggak salah enggak tahu mana yang benar. Benar. Why do you so introvert? Ngeliat di mana aku emang introvert. Yang tahu aku introvert cuma teman-teman dekat. Teman dekat kamu mungkin siapa? kena account tuh ya pasti. Saya <laughs> kena account. Saya kena account ini pasti sahabat gue nih. Sahabat lo Karena energinya udah abis di kerjaan, jadi di saat sama teman-teman tuh lebih enak diem. <laughs> Betul sih, karena kan kita udah energi abis Energi abis jadi diajakin live music pasti nggak mau ah keramaian gitu. Nggak mau diajakin live music, maunya diajak apa? chill aja. Nongkrong aja, kopi, ngopi, nyantai. Okay, yeah. okay. Netflix and relax. <laughs> Netflix and relax. Kay kayaknya gak gitu deh Netflix <laughs> and nya tuh. Kayaknya belakangnya gak relax sih seinget gue ya. Iya <laughs> kan kita relax sambil selimutan gitu. Pillow talk sambil nonton. Itu lebih berarti daripada party-party gitu. Pillow talk sama teman-teman lo? Kayak ada hmm. berempat gitu pilotok. Iya. Eh, Tiktok gitu sambil Odoh. santai. Berat ya, nongkrongnya berat ya. Eh, kita nongkrong hari ini apa? TikTok aja kita ngomongin <laughs> soal keuangan Indonesia. Gue bingung nih kita kayak lagi kita bounce back apa enggak ya. Susah ya teman-teman lo ya. ya. Makanya teman gue dikit. <laughs> gak apa-apa. Bukan soal kuantitas tapi soal kualitas. Benar. benar. Pertanyaan terakhir. Dari 5 kai Under titik cry. Kayaknya ini sky, oh. sky cry deh maksudnya. Okay. Sky cry. Pril. Tips buat kalau udah ngerasa gagal. Kan susah banget buat bangkit. Harus gimana sih biar kita bisa bangkit lagi? Hmm, selalu ada di mindset kita. Kalau hidup tuh gak mungkin langsung berhasil. Pasti gagal dulu. Karena kalau kita gak pernah ngerasain gagal. Kita gak akan pernah bisa menghargai keberhasilan. Kayak misalnya... Wow, tenar langsung gitu tanpa usaha gitu misalnya, nggak pernah gagal langsung viral gitu. Akhirnya nanti nggak bisa menghargai momen itu, akhirnya malah banyak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau nggak bisa menghargai rezeki atau keberhasilan udah Tuhan kasih gitu. Jadi ya nggak apa-apa gagal dulu itu justru bagus untuk kita bisa mengembangkan diri kita lagi, evaluasi diri kita lagi gitu. Jadi pas berhasil tuh benar-benar pas kita udah siap berhasil harus siap gagal dulu baru siap berhasil. Keren. harus siap gagal baru siap berhasil. Soalnya tanggung jawab pas berhasil tuh lebih gede daripada pas gagal. Oke. tuh dengerin. iya sikap orang kan ditentukan ya, pas dia udah berhasil. betul. apakah dia akan menjadi sombong? Apakah pasti dia akan menjadi sengak? apakah dia akan menjadi? gua jadi banget diva? tuh. Gua. gua diva parah total yang kayak doang kalau lihat orang. ruangan sendiri pokoknya. ini yeah, ruangan untuk lo doang kan? satu ini kan? gue gue doang. wow. kayak jangan ada yang ngobrol sama gue. Oh gitu. Gua biasa ngomong dibayar jing. Wow luar biasa. Nggak, enggak, itu kalau nanti suatu saat. <laughs> nih, makanya kayak. kayak udah emang, direncanakan iya, kayak, ya ke Diva Nah Tuhan tuh udah tahu jadi kayak enggak gue kasih nih. Karena udah punya rencana-rencana iya. itu. Apa gue pura-pura baik aja kali ya. Terus nanti ya, kayak Tuhan kan itu. tahu dong. Iya juga ya. Coba diniatin aja gue kalau berhasil gue mau apa gitu. Tarik kapan-kapan nih. Eh. Okay. <laughs> gue mau kuliah lagi apa sudah <tuk> <gulau> gila kamu anak muda oke okay, uh, sebelum kita closing uh, silakan pilih promosi film terbarunya ke kamera yang di sini sini ya Hai teman-teman semuanya jangan lupa ya ke bioskop tanggal 9 februari nonton gita cinta dari SMA untuk kembali lagi ke cinta remaja di saat belum ada istilah toxic relationship mungkin kamu butuh atau buat yang lagi nggak direstuin orang tua mungkin juga butuh terinspirasi dari galih ratna langsung aja nonton Gita Cinta dari SMA bernostalgia di tahun 80-an. Terima kasih Prilly sudah mau datang. Oke dengan ini kita tutup dulu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa buat nonton Gita Cinta dari SMA. Tanggal 9 ya? Sembilan yep. 9 Februari bisa disaksikan di bioskop manapun. Dan jangan lupa buat ngikutin update-nya di Instagramnya. At... Gita Cinta dari SMA Film dan Instagram saya. Prilly 96. Baik, terima kasih Prilly. tepuk tangan terima kasih. semuanya. Sampai ketemu di kapan-kapan ya? Kapan-kapan ya? Iya. Uh. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Oh, oke, okay, oke okay, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan tonton juga video lainnya dari Viniar. Uh, sampai, ya oke. Okay. Sampai <laughs> ketemu, udah. Sampai <laughs> ya, ketemu, ketemu oke. Okay, gitu. <laughs> Hai semuanya. Aku Prilly atau Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tungguin terus video-video seru selanjutnya di Finiar dan jangan lupa juga dikasih like, comment dan subscribe, di share juga ke teman-teman untuk nonton.